Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, sosok aktris cantik Natasha Wilona dan pengusaha Melvin Tenggara kini memang tengah menjadi pusat perhatian semenjak keduanya dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara. Mengenai hal tersebut ya guys, seorang Melvin Tenggara yang saat ini telah menjelma menjadi selebritis dan idola baru di tengah masyarakat, dan hal itulah yang membuat Melvin Tenggara kini selalu disorot baik dari aktivitasnya hingga setiap unggahan terbarunya di Instagram. Nah guys, seperti yang sudah diketahui bahwasannya Melvin Tenggara baru-baru ini kembali membagikan potret terbarunya di feed Instagram. Dengan terlihat berpose keren sembari duduk manis di mobil mewahnya, Melvin Tenggara semakin berkarisma dengan memakai kacamata hitam. Dan seperti biasanya ya guys, bahwa di setiap unggahan terbarunya, Melvin Tenggara kerap kali menyematkan caption yang seringkali berupa kata-kata manis nan puitis ataupun sebuah ungkapan motivasi. Dan sama halnya seperti kali ini ya guys, di mana Melvin Tenggara pun lagi-lagi menuliskan caption di unggahan terbarunya tersebut berupa kalimat berbahasa Inggris. Nah guys, sudah bisa ditebak ya, bahwa memang di setiap caption-caption puitis dari Melvin Tenggara ini selalu saja berhasil menyedot banyak perhatian, hingga ada banyak netizen yang dibuat gagal fokus. Dan kali ini pun kembali terjadi ya guys, dimana lagi-lagi para warganet pun dibuat heboh dengan caption dari Melvin Tenggara ini, dan membuat mereka membanjiri kolom komentar Melvin Tenggara dengan berbagai opini. Namun lagi dan lagi ya guys, nama Melvin Tenggara tak henti-hentinya dikaitkan dengan Natasha Wilona, di mana kali ini pun netizen banyak yang menganggap hingga menyebut bahwa Melvin Tenggara sebagai jodoh dari Natasha Wilona. Selain itu nih guys, ada pula warganet yang meminta dan bertanya kepada Melvin Tenggara, kapankah pastinya ia akan segera pergi ke Jakarta, tak lain untuk menemui pesinetron 22 tahun tersebut. Nah guys, ada pula nih netizen yang mengaku sangat rindu dengan kebersamaan Melvin Tenggara dan Natasha Wilona, dan mengaku tak sabar lagi menantikan Melvin Tenggara berkunjung ke kota tempat Wilona berada. Dan ada lagi nih guys, warganet yang turut mendoakan Melvin Tenggara supaya impian dirinya bersama wanita pujaan hatinya tersebut
bisa segera terrealisasikan. Nah, guys, semoga harapan dari para warganet penggemar Melvin Gulona ini bisa segera terwujud ya, guys. Di samping, sangat banyaknya yang berharap supaya Natasha Wilona dan Melvin Tenggara bisa bersama. Tentu terwujudnya pertemuan Melvin Tenggara dan Wilona ini pun sangatlah diharapkan oleh tim Melvina ya, guys. Nah, guys, oleh sebab itu, semoga opini yang diberikan oleh para netizen ini bisa dibaca oleh Melvin Tenggara, sehingga dirinya akan terpacu untuk segera menemui Natasha Wilona. Entah itu untuk berbisnis, konten YouTube, ataupun hal lainnya ya, guys. Namun yang terpenting, penggemar akan sangat gembira meski hanya dengan melihat kebersamaan Melvin Tenggara dan Natasha Wilona lagi. Nah, guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.